Gu berita artis terbaru hari ini, dinyatakan sah sebagai ayah biologis. Aktor Rezky Aditya harus menikahi Weni Aryani demi status hukum sang anak. Rezky Aditya ditetapkan sebagai ayah biologis dari putri mantan kekasihnya, Weni Aryani. Hal tersebut terjadi karena Mahkamah Agung, MA, menolak permohonan kasasi yang diajukan Rezky Aditya. Kasus Rezky Aditya dan Weni Aryani itu juga mendapatkan komentar dari pakar hukum, Sondang Tarida Tampubolon. Dengan disahkannya Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari putri Weni Aryani, pakar hukum menilai aktor 38 tahun tersebut harus menikahi mantan kekasihnya demi status hukum anak mereka. Dia, Rezky, harus mempertanggungjawabkan dengan menikahi Weni tadi, supaya status dari anak ini juga jelas. Ujar Sondang Tarida dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Walau demikian, Rezky Aditya harus memiliki izin dari Citra Kirana selaku istri sahnya sebelum menikahi Weni. Tentunya harus seizin istri pertama, tuturnya. Hal tersebut tentunya dilematis bagi Rezky Aditya, tapi menurut pakar hukum hal tersebut harus dilakukan untuk menyelamatkan status dari anak biologis Rezky Aditya. Hal ini juga pasti dilematis ya, tapi bagaimana lagi? Untuk menyelamatkan satu orang anak ya dia harus melakukan hal itu, pernikahan. Terlepas dari itu setelah mereka menikah kemudian memutuskan bercerai ya silakan saja, terangnya. Dengan adanya pernikahan antara Rezky Aditya dan Weni Aryani, maka status hukum dari putri mereka akan jelas secara hukum. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.